Kerajaan Persekutuan akan memastikan kemiskinan tegar di Kedah ditangani dengan baik dinotahkan dengan kerjasama kerajaan negeri. Ia dibuktikan menerusi peruntukan sebanyak RM1.6 bilion yang diberikan kepada negeri tersebut. Ia tidak termasuk bantuan sekolah daif dan bantuan kredit daif serta projek bekalan air yang perlu dibantu. Masalah kemiskinan tegar ini akan dapat ditangani dengan baik dan Kedah melalui program Kerajaan Perpaduan Madani akan menoktahkan jumlah kemiskinan tegar Kedah di seluruh negeri Kedah. Dan saya minta kerjasama seluruh jentera kerajaan persekutuan, jentera kerajaan negeri dan jentera Madani Kepandaran untuk membantu ke arah ini kerana adalah mengaitkan bagi negara yang punya keupayaan dengan khazanah besar, minyak dan gas, kelapa sawit dan pelbagai industri tidak boleh menyelesaikan soal basic kemiskinan tegar di negara ini. Beliau berkata demikian dalam sembah ucapan menjunjung kasih Perdana Menteri sempena keberangkatan tiba ke Bahaduli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Kedah.